asik, 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 ya. Benar-benar seimbang, wajah-wajah tampannya, kejangkauan badan, benar-benar seimbang. Putra Tajul, ini ya, aksi-aksi dari Putra Tajul, nomor punggung 20, yang berkafilah merah, berkombinasi hitam, lolos membongkar benteng Norba dari depan, ya, ditambah lagi nomor 40. Nomor 45 juga lolos. Kehabisan lawan di depan, saatnya Abil Asep. Wow, bagaimana? Pembongkaran dari Putra Tajolnya. Wah, awas! Di belakang ada lawan. Wow. Kecepatan dari Putra Tajol. Pembantaian yang begitu cepat. Tinggal berbenteng yang dibongkar oleh Putra Tajol. Nomor punggung 20. Yang berkafilah merah. Berkomunisi hitam di lengan. Asik. Putra Bintang Dan, mampukah membendung serangan lawan? Ternyata gagal di tengah jalan. Patajol, putus harapan Putra Patajol. Yuk, diganti atau kali ini Putra Bintang Dan akan membantai, hukum karma akan berlaku. Ya, Muhammad Taufik Arsyad juga Mahmudi M. Abdurrahman juga benar-benar sebagai pembongkar benteng. Dua benteng cabu di depan. Sohib Bangsi di sana juga Kufron Untung Suropati masih akan membongkar di depan. Yut Yudha Simseri juga Zuhro Simunyil. Ya, gila saya di belakang saatnya. Ya, awas. Wow, benar-benar mental begitu saja. Nomor 15 yang diserbu oleh Mahmudi M. Abdurrahman. Wow, wakil Nasution Putra Asyadin Mangker. Awas, hati-hati Putra Bintang Dan, jangan terburu-buru. Gunakan saja teorimu, gunakan saja strategimu. Alun-alun, angsakan telepon Anissa. Anissa. Ya, bagaimana? Si Unyil atau Zuhro Si Unyil? Ya, Ufron Untung Suropati. Yang berubah, ya, ternyata satu angka. 0 Putra Tajol. Detik-detik pertama bagian B. Keperawanan Putra Tajol diambil oleh Putra Bintang 9. Ya, haruskah aku katakan kepada semua orang, akulah yang pertama mencintai angkamu. Yuk lanjut. Ya, asik. Putra Tajol, mampukah membendung serangan Putra Bintang Dan? Karena kali ini dibantai oleh Putra Bintang Dan. Dan Zuhro Si Unyil tinggal 2 meter yang akan dilintasi atau akan dibongkar. Mampukah dia menambah angka kedua kalinya? Putra Bintang Dan. Putra Bintang Sucila. Yuk, diganti oleh Putra Gajahnya. Ya, masih jauh sekali jangkauan atau serbuan itu tombak dari Putra Bintang 9. Ini ya, nomor punggung 43 mengganti sebagai dari ya, nomor punggung 6. Awas. Ya, ternyata gagal nomor 4. Yuk, kali ini Putra Bintang 9 menguasai lapangan. Coba tim tamu dari Pejalan Sukosari berada di luar. Putra Tajol, ya. Ternyata benar-benar akurat. Pulang begitu cepat menghindar dari sergapan lawan Putra Bintang 9. Akhirnya gagal di tengah jalan. Ya, ya, yuk. Benar-benar sebagai pria pemberani untuk membongkar pertahanan di depan. Nomor punggung 41. Putra Tajol berbuat pandangnya. Nomor punggung 20, awas. Dengan begitu cepatnya mencuri pertahanan lawan. Nomor selikur di sana juga lolos. Nah, adilah saya belakang. Karena salah satu pemain ring Putra Bintang Dan saling menguasai lawan. Awas. Wakil Nasution Putra Sirabin Mangker, mampukah membendung serangan dari Putra Tajolnya? Ya, awas. Awas belakang. Wow.
Asik. Gila, yang berikat kepala, si tanggung-tanggungnya badan, tinggi tidak tinggi, jangkung tidak jangkung, pendek tidak pendek. Ya, as, datang lagi putra Kajol untuk membongkar benteng depan. Mampu kau tu mempersamakan angka? Ya, awas, Soi Bangsin, jangan mudah tertipu ya. Ternyata gagal di tengah jalan karena benar keadaan skor Putra Kajol 1, Putra Bintang 9. Yuk lanjut, inilah aksi-aksi dari Putra Bintang 9. Ya, wow, benar-benar hebat pancingan-pancingan atau strategi dari Putra Bintang 9. Tinggal satu pemain dihukum, Wakil Nasution Putra Sirnen Mangker difonis di depan. Ya, Mas. Tareses. Duh, Tareses. Semoga. Yo, lanjut. Inilah pembongkaran-pembongkaran, pembantaian. Ternyata gagal di tengah jalan. Ternyata akhirnya putus harapan Putra Bintang 9. Yo, kali ini Putra Kajol akan membantai karena hukum karma akan berlaku. Ya, oh. Empat pemain berbondong-bondong menuju ke seluruh belakang, namun yang terpagar oleh pemagaran Putra Bintang 9. Yo, as, Buffon untung Suropati mampukah membendung serangan banyak. Ternyata mental mencatat sambil jatuh dia. Untung Suropati. Halo, awas. Oh, kehebatan dari Putra Kajol. Namun angka tetap kosong, Putra Kajol 1, Putra Bintang 9. Namun adu resep di belakang. Wow, bagus sekali. Betapa nikmatnya. Ya, awas. Yo, menyaksikan pertandingan di antara Putra Kajol sebagai tuan rumah. Wah, sebagai tim tamu. Putra Bintang 9 sebagai tuan rumah. Ya, walaupun bertarung di kandang lawan Putra Kajol, namun tak kalah rasa semangatnya. Yuk. Awas. Yuk, disini. Ya. Hati-hati Putra Bintang 9. Jangan mudah terpancing oleh pancingan lawan Putra Bintang 9. Yuk. Awas. Wow. Membahayakan dia. Awas, memprihatinkan rasa seruan-seruan dari Putra Kajolnya. Ya, awas. Ya, langsung. Satu lagi. Ternyata kawin angka. Kawin skornya sama satu. Ya, awas. Diserbu lagi, dibongkar lagi oleh Putra Kajol. Ya, tetap Putra Kajol membantai Putra Bidangga. Jangan mudah terpengaruh. Kau cuek saja Putra Dandan. Di depan kamu bukan pocong, bukan hantau, melainkan lawan. Ya, harus tajam untuk mencuri pandang wajah-wajah lawan. Ya, awas. Wah, mental dulu saja Putra Bintang 9. Diserbu oleh anak-anak muda dari Putra Kajol. Yang katanya dari Pecalongan. Wah, yuk lanjut, kali ini Putra Bintang 9 sedangkan penguasa atau berada di dalam. Dengan bagaimana aksi-aksinya, ya, pasukan-pasukan dari Putra Bintang 9 sebagai menumpas bendungan-bendungan lawan untuk membasmi bendungan lawan. Ya, awas. Ya, Buffon untung Suropati. Adik. Ya, awas. Suro Siunyel akan ambil nasib datang. Dan juga Wakil Nasib yang Putra Sirin Mangker di sana. Ya, awas. Duduk. Muhammad Taufik Al-Sujaya. Wow, awas. Betul cakrapnya mengerim kaki. Akhirnya tidak mampu menghalau Putra Kajolnya karena benar-benar menjaga stamina Putra Bidanglan. Ya, ya, Surosi Unyil, beberapa benteng yang dilintasi oleh Surosi Unyil, tinggal dua benteng dari belakang ke depan. Ya, alun-alun, tunggu saja kawannya. Surosi Unyil, tunggu saja kawannya.
Karena di sana ada masih sepeder di belakang. Ya, awas. Untung saja cepat menghindar dari serangan wartawan Muhammad Tufir Asyuja. Ya, yo, awas. Wow. Wah, Asyuja, Asyuja. Ya. Wow. Arzik, arzik, arzik. Ya, sebagai pencuri lawan. Juru Asyuja. Awas. Ya. Wow. Bertambah lagi angkanya. Satu angka lagi. Ultra Bintang 9 bagian lebih babak yang pertama. Satu Putra Gajol. Putra Bintang dan Yau masih begitu jauh sergapan sebelum kombat dari Putra Gajol. Awas Rosilnya dicengkram oleh pertahanan depan. Awas Mahmudi. Dengan bagaimana cara untuk membongkar pertahanan lawan juga Mama Taufir Asyuja. Ya, oh, awas. Asyik, asyik, asyik. Ya, Zul, dan Azul, Pak Izul. Romwa, Romwa, Azul. Benih, mau lo kemah, Pak Azul. Benih, li, lemak, ekuah. Yuk, lanjut. Demak, Pak Ifar, Pak. Ya, Pak, kenapa? Oh, kumus fahe, macam Pak Ifar. Mau Pak Ifar lain, kumus fahe. Adik, adik, adik. Ya, yuk. Awas. Di sana ada sepeda. Ada cepitan di sana. Bagaimana ancam-ancam dari Putra Bintang 9 untuk menggunakan strateginya atau taktik-taktiknya. Ya, yuk. Tarik, yuk. Semongko. Yuk, lanjut. Tinggal satu pemain dari Putra Nelgen. Ditambah lagi arah penonton. Betapa beriduhnya suara teriaknya penonton. Akhirnya angka menjadi 3 buat Putra Bintang 9 yang diukir oleh Muhammad Mahmudi M. Abdurrahman. Angka yang ketiga. Wow, asik ya. Gagal di tengah jarak, serius. Yuk, diganti oleh Putra Gajahnya. Hati-hati Putra Bintang 9 akan dibantai begitu keratnya bagaimana ancang-ancang dari Putra Gajahnya. Karena tak mau diam Putra Gajah. Ya, awas. Hukum karma berlaku. Ujar kata-kata ala ujar dari Putra Gajahnya. Ya, awas. Aduh resik dekang, ya. Oh, waduh, hebatnya Putra Gajol. Walaupun bertanding di kandang lawan, tak akan dibiarkan bendungan dari Putra Abdirman. Seraja katanya, ya, nomor punggung 43, ya. Awas, wow. Wow, hebat, hebat. Gagal di tengah jalan, Putra. Yuk lanjut, Putra Abdirman. Hari ini berada di dalam Mahmudi M. Abdurrahman. Ya, wah, wow. Betapa lemesnya dengan sergup Apentel. Sergup Apentel. Waduh. Yuk lanjut. Mahmudi M. Abdurrahman. Ya, Muhammad Tufir. Ya, Wow. Menggetarkan lawan atau menggetarkan para penonton. Panjangan-panjangan dari Mahmudi M. Abdurrahman. Ya, agresif belakang tentunya. Ya, awas. Di sana ada siapa? Awas. Hati-hati. Cium tombak turun ke bawah sana. Atau ke sektor timur atau bagian timur. Ya, inilah pembantaian dari Putra Bintang dan Zuhro Syonyil. Membongkar di pojok tengah. Juga Zuhro Syonyil Musyairi masih jadi ancang-ancang. Yang mana akan ditempati. Atau posisi yang mana akan dibongkar. Juga wakil Nasution Putra Jadir Mangkir. Awas, jangan sampai terkurung Putra Bintang 9. Jangan sampai terjebak oleh lawan. Ya, tiup. Ya, masih cari tempat atau masih cari posisi untuk membongkar. Ya, ini strategi dari Putra Bintang 9. Arun-arun asal berlaku jauh. Awas,
Wow, apintel, apintel. Eh, sarkep apintel. Eh, sarkep apintel. Wow, asik. Ya, lanjut. Mahmud dihukum. Ternyata. Ya, benar-benar akurat jangkauan Putra Bajul. Satu Putra Bajul. Ya, dilaksiasi dari Putra Bajulnya. Atau pancingan-pancingan. Laksana pocong di depan lawan. Namun bukan pocong. Benar-benar manusia biasa. Ya, awas. Asik, asik, asik. Awas. Ufron untuk Suropati. Mampukah menghalau wajah-wajah tampan dari pecalonan ini? Wah, aduh. Ya, inilah strategi dari Putra Gajornya. Atau taktik-taktik yang dilatihkan pada sang lawan Putra Bintang Sirpian. Soib Bangsit, hati-hati saja. Ya, ternyata. Wow, dibiarkan mulut saja. Ternyata menginjak len. Saja Bapak Wasitnya melihat dengan jelas. Yuk lanjut, Putra Bintang Sirpian. Kali ini akan membantai pula pada sang lawan. Siapa dia lawannya? Tak lain dan tak bukan, muntah lain, muntah lain tak mau mengatakan. Yuk lanjut. Ya, ternyata Yud Hasim Busairi benar-benar sebagai pembongkar di depan, diganti oleh Syed Bangsir. Ya, was. Oh, ternyata. Yuk lanjut. Kali ini Putra Gajolnya. Ya, aksi-aksi dari Putra Gajol atau pasukan-pasukan perangnya dari Pecalongan. Hanya 7 personil yang diturunkan karena pertandingan. Beberapa kompi mendarat di pinggir lapangan dari Pecalongan. Namun 7 personil jangan bertarung. Inilah pasukan-pasukan dari Putra Gajolnya untuk melawan sekutu-sekutu dari Putra Bintang Sembilan. Awas, agresi belakang, mampukah Putra Bintang menghalau? Ternyata mental bulus saja. Awas di belakang, ada lawan di sana. Yuk sambil goyang, goyang, goyang. Awas, kecepatan lawan. Untuk mencuri wajah-wajah tampan dari Putra Bintang Bulan. Namun benar-benar kuat atau mampu, awas. Nah inilah. Dari Putra Gajornya. Waduh. Waduh. Asik, asik, asik. Ya. Awas. Kalau cedera minta tolong ganti saja Gufron. Awas. Inilah aksesnya. Ya. Ternyata satu angka yang digendolinya 2 Putra Gajol, sedangkan Putra Bintang Sembilan 3. Untuk sementara waktu, Putra Bintang Sembilan tetap menyandang gelar yang begitu tinggi atau menyandang predikat yang begitu tinggi Putra Bintang Sembilan, karena Putra Gajol masih ketinggalan angka 1. Ya, Mas, ternyata benar-benar mampu Gufron. Masih haus Soib Bangsit. Minum saja dulu, karena airnya disiapkan dengan tangki. Tinggal 3 menit waktunya untuk turun minum. Tinggal 3 menit untuk beristirahat di tempat. Ya, wah, bagus sekali. Pembongkar dari Kusur untuk Suropati di sana. Mamat Gofir Asyuja, sekil mengil dari Putra Bintangan. Juga Zuhro Siunya juga. Mahmudi M. Abdurrahman. Ya, awal. Halo. Terdiri untuk menjauhi lawan. Maka benar-benar akurat jangkauan lawan. Akhirnya putus di tengah jalan Putra Bintang Sembilan. Ya, inilah aksi-aksi dari Putra Gajornya.
kajol kajol kajol. Yo, awas. Pertempuran di belakang ini begitu hebat, begitu cecar membahana. Putra bintang 9 semakin lama semakin menggelora. Putra bintang 9 semakin jaya di udara, di langit jiwa. Ya, awas. Wow, harus dihukum si pangsit. Harus dihukum. Pertahankan saja si pangsit. Jangan sampai lalai si pangsit. Inilah strategi dari putra kajolnya. Atau taktik-taktik yang diajarkan di malam ini. Awas! Tinggal tiga benteng yang akan dibongkar oleh putra kajol. Awas ya, masih, ya, ternyata untuk sementara angka masih kawin sama 3 poin. Ya, masih dibantai lagi oleh putra kajolnya. Waktu mepet untuk beristirahat. Awas, hati-hati putra bintang 9, karena